Bang, buat yang tutorial newbie bang, sumpah aneh baru main dari level 1 bang. Apa aja yang mesti dilakuin dari level 1 bang? Terus tip apa aja bang yang bagus bang, untuk pertama leveling bang? Asia. Bel, musiknya bel. Mudah bang. Oke, jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membuat karakter guys. Di sini kalian ada beberapa pilihan job karakter ya, ada yang mudah, normal, sama sulit. Jadi saran saya itu kalian cari yang mudah dulu guys, pedang sama tinju. BTW aku mau ambilnya skill katana bang, tapi maunya sih skill dual blade, tapi nggak kebuka pedangnya gimana bang? Oke, jika anda ingin mengambil katana, baiklah kita akan ambil katana juga di sini. Ready guys, mulai dari awal ya. Oke, jadi apapun job kalian yang pertama kali harus kalian lakukan itu adalah satu char kalian itu harus ada yang level cap. Minimal char kalian itu habis main questnya ya. Buat apa bang? Satu char harus habis main questnya bang? Jadi keuntungan untuk satu level habis main questnya itu ya, nanti kalau main quest cara berikutnya kalian akan ada tulisan skip di atas, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nonton animasinya ya. Dan jika kalian belum ada yang selesai main questnya, maka tidak akan ada tulisan skip di atas guys, seperti kalian lihat pada video ini guys, tidak ada skipnya di atas guys, jadi kita harus menghabiskan animasinya dulu guys. Tapi untuk job pertama guys, saya sarankan itu adalah memilih job panah guys. Soalnya panah ini menurut saya lebih mudah, karena kalian hanya perlu melakukan serangan dari jarak jauh guys, tidak perlu mengambil resiko untuk mendekati musuhnya. Untuk skill awal kalian cukup isi level 5 saja guys ini ya. Aku udah kalian ambil itu cuma level 5 aja di sini. Terus kemudian kalian ya ambil semua aja dulu ya, biar tidak dulu nih. Sampai si F ini kebuka kalau sudah level 150 guys, baru kebuka itu. Daya naik sesuai deck, jadi kalian isi deck saja ya, ikutin itu. Jadi di sini kita akan ambil deck ya guys. Deck kita isikan penuh dulu, biar daya kita naik. Kemudian kita ambil skill assist ini guys, skill tempur ini guys. Kita ambil ini, penting naikin attack ya di sini, sama critical damage juga di sini. Saya ambil semua dulu guys. Oke, sudah guys. Nanti ini diisi level 10 ya, tapi kita isi yang di skill panahnya dulu ya, jadi biar lebih kuat lah. Kalau yang battle tadi, skill tempur tadi cuma naikin sedikit aja guys. Seperti ini contohnya guys, saat kalian melawan musuh, kalian tidak perlu dekat-dekat, kalian cukup dengan jarak 10 meter udah bisa melakukan serangan guys. Kalian juga bisa menambahkan teman ya, lebih dari maksimal 300 orang guys. Jadi kalian bisa meminjam karakter teman untuk menjadi bodyguard kalian. Pinjam bodyguard teman, lalu pilih dari teman kalian yang mana guys. Misalnya saya mau pinjam ini ya, terus kami mau coba melawan musuh ya. Oke, sekarang kita coba melawan mini boss ya. Lihat seperti yang kalian lihat, dia membantu kalian menyerang musuhnya guys. Setiap kali kalian ingin leveling, usahakan untuk mencari party guys, teriak aja LFV gitu, terus tulis nama mini bossnya ya atau bos. Kalau sudah dapatkan tanda seru warna merah dari situ guys, kalian tinggal klik aja terus terima, langsung dapat party guys, langsung naik level dong biar cepet naik levelnya ya. Tapi usahakan karakter kalian itu udah lewat dari level 150 itu minimal 1 guys, agar kalian bisa ngambil skill 4 nya guys. Itu aja sih guys, nggak tahu lagi ya apa yang harus saya kasih tahu. Oh ya, tentang pertanyaan kamu yang dual break itu baru bisa dipakai ketika
level kalian sudah ada yang mencapai level 75, baru kalian bisa pakai dual blade. Oke, itu aja ya yang saya tahu. Sisanya kalau kalian masih bingung, bisa langsung ditanyakan aja guys di komentar ya. Saya lama nggak upload soalnya banyak kerjaan sekarang. Oke guys, see you next video guys. Semoga sukses.